Sedang asyik menonton televisi, warga Gresik dikagetkan kemunculan ular dari bawah kursi. Ular muncul di rumah milik Aminda, warga perumahan Kota Baru Driorejo, Jalan Giok Desa Mulung Kecamatan Driorejo Kabupaten Gresik. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Aha Sinaga mengatakan, pada saat anak pemilik rumah sedang menonton televisi di ruang tamu, tiba-tiba melihat seekor ular di bawah sofa yang ada di ruang tamu. Kemudian anak tersebut memanggil ibunya, karena takut digigit ular. Petugas damkar yang menerima laporan langsung menerjunkan 8 petugas dan 1 mobil pickup. Dua jenis ular yang diamankan, pertama jenis ular koros atau tali picis, dengan ukuran kurang lebih sekitar 1 meter. Ular kedua jenis ular kobra, dengan ukuran kurang lebih sekitar 2 meter.